Halo semua, balik lagi sama gua Amar di video Harvest Town. Oke bre, di video kali ini gua mau review satu item yang lumayan susah banget ya didapetin, yaitu Tunsit. Apa sih Tunsit ini? Nanti di video gua bakal jelasin gimana cara dapetin Tunsit ini, terus gimana cara pakainya dan apa sih fungsi dari Tunsit ini. So, buat yang penasaran, langsung aja yuk kita ke videonya. Let's go! Oke bre, gue jelasin dulu gimana cara dapatin Tunsit ini. Yang pertama, kalian harus penuhin syaratnya dulu ya, yaitu Magic Shop Point kalian itu udah harus di level 7. Apaan tuh bang Magic Shop Point? Nah, Magic Shop Point itu yang ini nih bre, gue kasih lihat. Nah, level Magic Shop Point-nya itu harus sudah di level 7 ya, supaya Tunsit-nya itu bisa kebuka, terus bisa kalian beli. Terus gimana bang cara naikin Magic Shop Point-nya? Nah, cara naikinnya itu kalian harus beli decoration yang kayak fosil dinosaurus ini, bre. Jadi setiap kalian beli decorationnya, otomatis XP dari magic shop kalian itu bakal nambah. Nah, untuk beli decorationnya sendiri, kalian itu butuh item khusus yang namanya Star Shard. Star Shard-nya sendiri bisa kalian dapetin dari magic animal. Usahain kalian itu udah ambil semua magic animalnya ya, supaya Star Shard kalian itu terkumpulnya lebih cepat. Nah, untuk mendapatkan magic animalnya sendiri, kalian tuh butuh item yang namanya magic crystal. Salah satunya kalian bisa dapatin dari magic draw. Oh iya, gue mau kasih tahu, kalau kalian free player, ini bakalan lama banget sih buat ngumpulinnya. Tapi kalau kalian mainnya santai, nggak buru-buru, itu nggak bakal terasa ngumpulinnya. Cuman kalau kalian mainnya buru-buru, pengen cepat dapet, jadinya kayak cepat bosan aja gitu. Jadi, ya, kalian mainnya santai aja. Oke, selanjutnya gue bakal jelasin gimana cara pakai Tunsit ini. Untuk Tunsitnya sendiri, ini harus ditanam dulu biar dia bisa tumbuh, baru kalian bisa pakai gitu. Pertama, gue cari lahannya dulu ya. Oke, kayaknya gue bakal tanam di sebelah rumah aja. Soalnya kalau mau tanam di Well Island atau Sky Island, kejauhan banget sih. Jadi di sini gue bakal beresin dulu decorationnya biar Tunsitnya bisa kita tanam. A few moments later. Oke, ini udah kelar beresin dekornya. Sekarang kita langsung tanam aja bibitnya. Oh ya, untuk luas lahan Tunsit ini itu 3x5 ya, bre. Jadi di sini gua bakal kasih mark atau tanda gitu biar rapi. Oke, setelah itu baru kita tanam. Setelahnya kalian tunggu aja ya sampai Tunsitnya tumbuh. Dan ini nggak perlu diapa-apain, cukup kalian tunggu aja. Nah, untuk waktu tumbuhnya sendiri itu lumayan lama ya, bre. Menurut info dari teman-teman yang udah punya Tunsit ini, itu tumbuhnya ada yang 7 hari, ada yang 10 hari, ada juga yang 12 hari. Oke, gua langsung ke intinya aja. Kalau kalian pengen cepat Tunsitnya tumbuh, kalian tuh harus offline selama mungkin ya. Karena Tunsit ini tumbuhnya sewaktu kalian offline. Jadi, pas kalian online, waktu tumbuhnya itu bakal berhenti gitu. Makanya waktu tumbuh Tunsit teman-teman yang gua tanya ini tuh bisa beda-beda waktunya. Oh ya, waktu tumbuh yang dipakai itu bukan waktu yang ada di game ya, tapi itu waktu yang ada di dunia nyata. Makanya lumayan lama banget nih nunggu Tunsitnya bisa tumbuh sempurna. Sampai sini gua bakal stop dulu videonya sampai Tunsitnya tumbuh sempurna. Nanti gua bakal kasih foto-foto Tunsitnya waktu tumbuh ya. Oke? Oke cuy, ini pohonnya udah tumbuh, dan pohonnya itu di gua tumbuhnya itu butuh sekitar 10 harian. Lumayan lama juga sih. Nah, setelah tumbuh kayak gini, nanti pohonnya ini bakal ngehasilin buah setiap 24 jam sekali atau 1 hari. Nanti kalian bisa pilih salah satu di antara 4 buah yang ada. Nah, di sini gua bakal jelasin apa sih fungsi dari keempat buah ini. Oke, yang pertama ada Fruit of Buff. Nah, buah ini kalau kalian pakai, nanti kalian bakal dapat sebuah buff. Cuma buffnya ini buff random ya, kagak bisa milih. Ya kira-kira sama kayak kalian ngambil buff kurang gitulah.
Terus yang kedua, Fruit of Grudge. Untuk buah ini fungsinya buat ngutuk NPC jadi babi. Caranya ya, kalian pakai, terus kalian pilih NPC yang mau kalian kutuk. Setelahnya NPC tersebut bakal jadi babi. Sebenarnya sih, buah ini cuma buat iseng aja ya. Atau bisa kalian pakai juga untuk NPC yang kalian gak suka. Terus yang ketiga, Fruit of Regression. Untuk buah ini fungsinya untuk mereset skill kalian secara gratis. Nah, biasanya untuk mereset skill itu, kalian harus pakai sejumlah diamond ya. Cuma kalau kalian punya buah ini, kalian bisa ngeresetnya itu tanpa ngeluarin diamond ya, alias gratis. Terus yang terakhir, Fruit of Weather. Buah ini fungsinya untuk mengubah cuaca, jadi kalian pakai terus kalian pilih cuaca yang kalian mau untuk besoknya. Setelahnya pergi tidur, nanti cuacanya bakal berubah sesuai cuaca yang kalian pilih tadi. Oke, sampai di sini dulu video dari gua. Semoga teman-teman bisa paham ya sama videonya. Oh ya, kalau kalian punya pertanyaan langsung aja komen di bawah. Oke? Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye.